إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Orang-orang secara umum memiliki pemahaman bahwa berakhlak baik itu hanya kepada sesama makhluk. Ketahuilah ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa berakhlak baik itu bukan hanya kepada sesama makhluk, tapi juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah, lakukanlah tiga hal berikut, maka kita akan dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi bitasdiq, membenarkan kabar-kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jika kita membenarkan kabar ini, yaitu bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah bahwa azab kubur benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim, kami akan mengazab mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Yang dimaksud kami akan mengazab mereka dua kali adalah malapetaka di dunia dan azab kubur. Jika kita membenarkan kabar ini, yaitu bahwa azab kubur benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah bahwa hari kebangkitan benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, ingatlah pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Jika kita membenarkan kabar ini bahwa hari kebangkitan itu benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah bahwa pengumpulan di padang mahsyar benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan ingatlah pada hari Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Jika kita membenarkan kabar ini, itu bahwa pengumpulan di padang mahsyar benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah bahwa hari perhitungan amal itu benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thakulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum bimakanu biayatina yadlimun, barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jika kita membenarkan kabar ini, yaitu bahwa hari perhitungan amal benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lain adalah bahwa berjalan di atas sirat benar adanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
beriman, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah kalian kecuali akan berjalan di atas neraka. Jika kita membenarkan kabar ini, yaitu bahwa berjalan di atas sirat benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah bahwasanya surga dan neraka benar adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Neraka itu diliputi oleh sesuatu yang dicondongi oleh jiwa, dan surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Jika kita membenarkan kabar ini, yaitu bahwa surga dan neraka benar adanya, maka kita dianggap berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dari bentuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah talaqqi ahkamihi bitanfidz, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia melaksanakannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia melaksanakannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi yang mampu, maka seseorang yang mampu berhaji, dia dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia melaksanakannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat, maka seseorang yang berkewajiban membayar zakat, dia dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia melaksanakannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggalkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggalkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggalkannya. Jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim, maka seseorang dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia meninggalkannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsu shalawatin iftaradahunna Allahu ala ibadihi. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hak Allah yang menjadi kewajiban manusia adalah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat bagi yang berkewajiban membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah riba jika kalian beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan perbuatan zalim terhadap diriku, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dari bentuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, talaqqi aqdarillahi taala birridha wassabri. Menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan keinginan dengan ridho dan sabar. Jika seseorang sakit, dia dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia bersabar. Jika seseorang tertimpa musibah,
dia dikatakan berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia bersabar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kiat-kiat bersabar, yang pertama, ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi hambanya, meskipun secara kasat mata tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan Allah lah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, Inna allaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan suatu ketetapan kepada orang yang beriman kecuali itu adalah yang terbaik baginya. Aku luma tasmaun wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu inna هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat bersabar yang kedua, jika kita bisa bersabar dengan ujian yang menimpa kita, maka bagi kita pahala yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa batas. Kiat bersabar yang ketiga adalah, hendaklah kita melihat akibat dari musibah yang terkadang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sehat yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sakit ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang kaya yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezekinya ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat bersabar yang keempat adalah, ingatlah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa musibah bisa menghapus dosa dan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu musibah menimpa orang Islam kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya sampai duri yang menusuknya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna imra'atan tasurruna idha nadharna wa tuti'una idha amarna wa tahfazuna idha gibana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa awnina amman siwaka. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa awnina amman siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.